Meskipun diulanginya berkali-kali, bahkan hingga 3 kali, sahabatnya tetap memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ketika ajal menjelang, sebuah peristiwa yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia, proses transisi dari dunia ini menuju kematian, mengilhamkan sejumlah refleksi mendalam dalam budaya dan kepercayaan beragama. Dalam banyak tradisi, termasuk dalam ajaran Islam, terdapat konsep tentang bagaimana seseorang mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Salah satu konsep yang dikenal adalah pembagian 5 hartanya yang dimiliki individu pada saat kematian. Menurut pemahaman ini, saat ajal tiba, harta seseorang tidak hanya merujuk pada kekayaan materi, tetapi juga pada aspek-aspek yang lebih dalam dari keberadaan manusia. 5 aspek ini meliputi harta benda yang akan menjadi hak para ahli waris, nyawa yang akan diambil oleh malaikat maut, daging yang akan menjadi santapan bagi cacing tanah, tulang yang akhirnya akan kembali ke tanah, dan kebaikan atau amal baik yang telah dilakukan selama hidupnya, yang bisa mempengaruhi nasib seseorang di dunia setelah mati. Sakaratul maut atau tahap terakhir sebelum roh seseorang dicabut merupakan saat yang dianggap sangat penting dalam persiapan menuju kehidupan setelah mati. Istilah ini sendiri berasal dari bahasa Arab dan merujuk pada momen penderitaan atau kesakitan yang dialami seseorang menjelang kematian. Meskipun proses ini dapat dianggap sebagai fase yang menakutkan bagi banyak orang, sakaratul maut juga menjadi waktu yang suci, di mana individu diberikan kesempatan terakhir untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan mengakhiri hidupnya dengan damai. Ketika seseorang mendekati ajalnya, proses sakaratul maut menjadi tahapan yang penting dalam perjalanan menuju kematian. Ini adalah periode di mana tubuh manusia mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa hidupnya akan segera berakhir. Organ-organ tubuh mulai berhenti berfungsi secara normal dan proses kematian secara perlahan-lahan dimulai. Pada tahap ini, seseorang dapat mengalami penderitaan fisik yang cukup besar. Tanda-tanda fisik yang muncul selama sakaratul maut bisa sangat variasi, tetapi ada beberapa gejala umum yang sering terjadi. Salah satunya adalah perubahan pada sistem pernafasan, di mana nafas menjadi tidak teratur atau tersengal-sengal. Sistem peredaran darah juga bisa terganggu, menyebabkan perubahan pada tekanan darah dan denyut jantung. Selain itu, penurunan kesadaran dan kehilangan respon terhadap rangsangan luar juga bisa terjadi. Meskipun proses sakaratul maut bisa sangat menakutkan bagi yang mengamatinya, dalam banyak tradisi keagamaan, ini juga dipandang sebagai waktu yang sakral dan penting. Ini adalah saat di mana seseorang diyakini mendekati Tuhan dan memiliki kesempatan untuk mengakhiri hidup dengan damai serta mempersiapkan diri untuk perjalanan ke alam selanjutnya. Dalam suatu hadis diterangkan bahwa ketika malaikat maut hendak mencabut nyawa seseorang yang beriman, roh orang mukmin itu menolak dengan berkata, "Aku tidak akan taat kepadamu jika engkau tidak diperintahkan oleh Allah untuk mencabutku." Malaikat maut menjawab dengan tegas, "Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ini." Namun, roh tersebut tetap meminta bukti atas perintah tersebut. Dalam permohonannya, roh tersebut menyatakan, "Sesungguhnya, Tuhanku telah menciptakan aku dan memasukkan aku dalam jasadku. Engkau tidak ada waktu itu. Sekarang, engkau datang ingin mengambilku?" Melalui argumennya, roh mukmin itu menggambarkan bahwa perintah untuk mencabut nyawa bukanlah keputusan yang dibuat secara sembarangan, tetapi telah diatur oleh Allah sejak penciptaan.
Mendengar argumen tersebut, malaikat maut kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya kepada malaikat maut, "Mengapa engkau tidak membawa bukti atas perintahmu?" Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh malaikat, bahkan tugas sebesar mencabut nyawa seseorang, tidak bisa dilakukan tanpa izin dan perintah langsung dari Allah. Dalam sebuah hadis disampaikan bahwa ketika malaikat maut mendekati untuk mengambil nyawa seorang mukmin, roh mukmin tersebut menegaskan bahwa ia tidak akan taat kepadanya kecuali jika perintah itu datang dari Allah. Malaikat maut menjawab dengan mengatakan bahwa ia telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan tugasnya. Namun, roh tersebut meminta bukti atas perintah tersebut dengan mengungkapkan bahwa Tuhan telah menciptakannya dan menempatkannya dalam tubuhnya. Ia menegaskan bahwa pada saat itu, malaikat maut tidak memiliki hak untuk mengambilnya. Malaikat maut kemudian membawa masalah ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bertanya, apakah malaikat maut telah menjalankan tugasnya? Dan malaikat maut menjelaskan situasinya, termasuk permintaan bukti dari roh tersebut. Allah mengkonfirmasi kebenaran ucapan roh mukmin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat maut untuk pergi ke surga dan mengambil buah apel sebagai bukti. Setelah mendapatkan bukti itu, malaikat maut diinstruksikan untuk bertemu kembali dengan roh mukmin tersebut. Malaikat maut pun pergi ke surga untuk mengambil buah apel yang dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika malaikat maut menunjukkan buah apel kepada roh tersebut, ia segera keluar dari jasadnya tanpa merasakan rasa sakit, dan proses kematian tersebut terjadi dengan lancar. Hal ini menggambarkan bagaimana Allah menjaga hambanya yang setia dan memberikan kematian yang mulia kepada mereka. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika Allah mencabut nyawa seorang hamba, malaikat maut mendekatinya untuk melakukan tugasnya. Namun dari mulut hamba tersebut terdengar zikir dan ia berkata bahwa tidak ada cara baginya untuk mencabut nyawa dari arah tersebut, karena mulut tersebut terus-menerus berzikir kepada Allah. Ini menunjukkan kekaguman yang dalam terhadap kekuatan zikir dan pengabdian kepada Allah bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Malaikat maut kemudian kembali kepada Allah untuk melaporkan apa yang terjadi, menunjukkan betapa Allah melindungi hambanya yang setia bahkan di saat kematian menjemput. Kesetiaan hamba tersebut dalam zikir kepada Allah memberikan perlindungan spiritual yang luar biasa, mengarah pada penghormatan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang setia. Ini menandakan bahwa malaikat maut tidak dapat mencabut nyawa orang tersebut melalui mulutnya, karena terdapat zikir yang kontinu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan agar nyawa orang tersebut dicabut dari arah lain. Ketika maut mendekati, tangan orang tersebut ternyata mengeluarkan amal sedekah. Tangan itu secara simbolis menolak malaikat maut dengan menyatakan bahwa tidak ada cara baginya untuk mengambil nyawa tersebut. Ini menegaskan bahwa orang tersebut telah banyak bersedekah dengan tangan ini, membantu anak yatim, menulis ilmu dengan pena, dan bahkan melawan orang-orang kafir dengan tangan itu. Tindakan-tindakan baik ini adalah bukti dari kebaikan dan keberkahan yang telah dilakukan orang tersebut selama hidupnya. Lalu datanglah malaikat maut pada kaki, namun kaki berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arahku. Sesungguhnya dia berjalan untuk sholat berjamaah, sholat hari raya, mendatangi majelis ilmu dan taklim bersama aku." Kemudian malaikat maut mendatangi telinga. Namun telinga pun berkata, "Tidak ada jalan bagimu di arah ini. Sesungguhnya dia mendengarkan Al-Quran, azan dan zikir bersamaku."
Setelah itu, malaikat maut mendatangi kedua mata. Namun keduanya berkata, "Tidak ada jalan bagimu dari arah kami. Sesungguhnya, hamba ini melihat Al-Quran, melihat wajah para ulama, melihat kedua orang tuanya, dan melihat orang-orang yang soleh menggunakan kami." Dengan serangkaian argumentasi yang kuat dari bagian-bagian tubuh yang digunakan untuk beribadah dan mencari ilmu agama, malaikat maut pergi menghadap Allah. Dia membawa laporan tentang bagaimana hamba Allah ini telah mempergunakan anggota tubuhnya untuk beribadah, mendalami ilmu agama, dan memperoleh kebaikan dari pengalamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Wahai malaikat maut, gantungkanlah namaku pada telapak tanganmu. Perlihatkanlah pada roh hambaku. Jika dia melihatnya, niscaya keluarlah dia." Maka ditulislah asma Allah, nama-namanya yang maha suci, pada telapak tangan hamba Allah tersebut. Dan diperlihatkanlah pada hamba tersebut. Maka dengan penuh keyakinan dan ketaatan, hamba Allah mengiyakan kebenaran dan keagungan asma Allah yang tertera di telapak tangannya. Dengan berkah dan rahmat dari asma Allah, roh hamba tersebut pun mengalami pembebasan dari penderitaan sakaratul maut dan hilangnya pahitnya proses tersebut dari dirinya. Berkat kehadiran asma Allah yang terukir dengan sempurna pada telapak tangannya, hamba Allah itu merasakan ketenangan dan kelegaan yang tak terhingga di saat-saat terakhir hidupnya. Perasaan sakit dan penderitaan yang sebelumnya dirasakannya selama sakaratul maut telah lenyap, digantikan oleh kehadiran cahaya dan keberkahan yang membawa kedamaian pada jiwanya. Dengan tertulisnya asma Allah di dadanya, hamba Allah tersebut juga memperoleh perlindungan dan pengampunan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, "Maka apakah orang yang Allah bukakan hatinya untuk menerima agama Islam lalu mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya membatu dari mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Maka dengan terpampangnya asma Allah di dadanya, hamba Allah itu tidak hanya merasakan hilangnya siksa dan penderitaan sakaratul maut, tetapi juga kelegaan dari segala perkara yang menyusahkan di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis yang mulia, terdapat 5 perkara yang dianggap sebagai racun yang mematikan bagi jiwa manusia. Namun, setiap racun ini memiliki penawar yang ampuh. Pertama, dunia adalah racun yang mematikan. Tetapi zuhud atau ketidak mengikatkan diri pada dunia adalah penawarnya. Kedua, harta adalah racun yang mematikan, namun zakat adalah penawarnya yang memastikan bahwa harta tersebut digunakan secara benar dan memberikan manfaat kepada yang berhak. Ketiga, ucapan adalah racun yang mematikan, tetapi zikir adalah penawarnya, membimbing jiwa menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Keempat, umur adalah racun yang mematikan, namun taat adalah penawarnya, menjadikan setiap momen hidup sebagai kesempatan untuk berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, sepanjang tahun adalah racun yang mematikan. Dengan berbagai godaan dan tantangan yang dihadapi, namun bulan Ramadan adalah penawarnya. Bulan yang penuh berkah ini memberikan kesempatan luar biasa bagi umat Islam untuk membersihkan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan mendapatkan ampunannya. Diceritakan dalam suatu hadis, ketika seorang hamba mengalami nazak, yakni Baitul Maut, ada panggilan yang menyeru dari sisi Allah yang berbunyi,
Ketika roh seseorang mencapai berbagai bagian tubuhnya, terdapat proses istirahat sebentar sebelum perpisahan akhir. Saat roh sudah mencapai dada seseorang, ia meminta untuk diberi kesempatan untuk istirahat sebentar. Begitu juga ketika roh sampai pada kedua lutut dan pusar, seruan kedamaian terdengar memerintahkan agar diberi kesempatan untuk beristirahat. Ketika roh mencapai tenggorokan, seruan terakhir terdengar meminta agar anggota tubuhnya berpamitan satu sama lain. Mata sebagai salah satu anggota tubuh berpamitan dengan mata lainnya seraya mengucapkan Assalamualaikum ila yaumul qiyamah. Sebuah doa untuk keselamatan yang tetap terjaga hingga hari kiamat. Proses ini mencerminkan keharmonisan dan ketenangan yang tercipta di antara berbagai bagian tubuh seseorang saat rohnya bersiap untuk meninggalkan dunia ini. Ketika waktu perpisahan semakin dekat, kedua telinga, kedua tangan, dan kedua kaki pun saling berpamitan, menyadari akan kepergian roh dari tubuh mereka. Roh pun berpamitan dengan jasad, sedangkan iman berpamitan dengan lisan, mengucapkan kata-kata terakhir sebagai penghormatan atas perpisahan yang tak terelakkan. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah dari perpisahan yang tidak menyenangkan ini, baik dari kehilangan pengenalan akan kebesarannya maupun keimanan yang dalam di dalam hati. Namun pada akhirnya tinggallah dua tangan dan dua kaki yang tak bergerak lagi, dua mata yang tak lagi melihat dan dua telinga yang tak lagi mendengar, tubuh tanpa nyawa, lisan tanpa iman dan hati tanpa ma'rifat. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah meninggalkan dunia ini dan tiba di liang lahat, keadaan seorang hamba akan sangatlah berbeda. Di sana ia tidak akan melihat apapun dari dunia fana yang telah ditinggalkannya. Tidak ada ibu, tidak ada bapak, tidak ada anak-anak, saudara, sahabat, atau siapapun yang pernah dikenalnya di dunia. Semua hubungan dunia lenyap dan ia akan berada dalam keadaan yang penuh keheningan, tanpa alas dan tanpa hijab. Ketika seseorang berada di liang lahat, ia tidak lagi memiliki benda duniawi untuk melekatkan hatinya. Semua kekayaan, kehormatan, dan hubungan sosial yang pernah dimilikinya di dunia tidak lagi ada artinya di sini. Yang tinggal hanyalah dirinya sendiri. Di hadapan Allah, tanpa ada yang bisa menyelamatkannya, kecuali iman dan amal kebaikan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Imam Abu Hanifah, salah satu ulama besar dalam tradisi Islam, dengan kebijaksanaan mengatakan bahwa waktu sakaratul maut adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Hal ini karena saat itulah iman seseorang akan diuji secara paling ketat. Penderitaan fisik dan kelemahan tubuh bisa mengganggu pikiran dan melemahkan iman seseorang jika tidak disertai dengan keteguhan dan persiapan spiritual yang matang. Oleh karena itu, doa kita semua adalah agar Allah menjaga dan melindungi kita dari hilangnya iman di saat-saat genting tersebut. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan keberanian untuk menghadapi sakaratul maut dengan hati yang tenang dan iman yang kokoh, sehingga kita bisa menghadap Allah dengan lapang dada dan mendapatkan keberkahannya di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa setan yang dilaknat Allah mendekati dan duduk di atas kepala seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Setan itu kemudian menggoda dengan kata-kata merusak, menyerukan agar meninggalkan agama dan menyatakan bahwa Tuhan ada dua. Dalam usahanya untuk mengacaukan keyakinan orang tersebut, pada saat-saat seperti itu, kekhawatiran dan ketakutan yang luar biasa mungkin menyelimuti pikiran seseorang.
Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk teguh dalam keyakinannya dan tidak tergoda oleh rayuan setan. Teguhlah dalam menangis dan merendahkan diri kepada Allah. Bangunlah pada tengah malam untuk memperbanyak rukuk dan sujud sebagai bentuk ketaatan dan ibadah kepadanya. Dengan demikian, seseorang dapat memperoleh perlindungan dari siksa Allah dan tetap teguh dalam iman hingga akhir hayat. Imam Abu Hanifah, seorang ulama besar dalam sejarah Islam, pernah ditanya tentang dosa apa yang paling dikhawatirkan dapat menghilangkan iman seseorang. Beliau menjawab dengan tegas bahwa dosa-dosa tersebut adalah meninggalkan rasa syukur atas iman, kehilangan ketakutan akan kematian, dan berbuat zalim terhadap sesama. Orang yang memiliki hati yang terkandung oleh ketiga sifat tersebut seringkali beresiko keluar dari dunia ini sebagai orang kafir, kecuali jika Allah memberikan keberuntungan kepadanya. Salah satu momen yang paling berat dirasakan oleh mayat adalah rasa haus yang melanda, disertai dengan terbakarnya hati. Pada saat itulah, setan memanfaatkan kesempatan untuk menggoyangkan keimanan orang mukmin. Dalam kehausannya, setan mendekati orang mukmin dengan membawa tempat air dari es dan menggerakkannya, menyampaikan penawaran kepada orang mukmin. Namun tanpa disadari, orang mukmin yang kuat imannya mengatakan, "Berilah aku air." Tanpa menyadari bahwa yang menawarkan air itu sebenarnya adalah setan yang ingin menggoda dan menghilangkan imannya. Maka setan melanjutkan godaannya dengan mengatakan, "Katakanlah tidak ada yang menciptakan alam, maka engkau akan kuberi air. Jika orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung, maka dia tidak akan menjawab godaan setan tersebut." Namun, setan tidak menyerah begitu saja. Dia datang pada telapak kaki orang tersebut, menggerak-gerakkan tempat air, dan mengatakan, "Katakanlah Rasulullah pembohong, maka engkau akan kuberi air." Jika orang itu celaka, dia mungkin akan menuruti permintaan setan karena tidak sabar dalam kehausan, dan akhirnya akan keluar dari dunia ini sebagai orang kafir. Namun jika orang tersebut beruntung, dia akan menolak permintaan setan tersebut dan memikirkan akibat dari tindakannya. Dengan teguh mempertahankan imannya, dia menolak godaan setan dan menunjukkan ketabahan serta keberanian dalam menghadapi cobaan tersebut. Kisah Abu Zakaria Az-Zahid memberikan pelajaran yang dalam tentang pentingnya persiapan spiritual dan keteguhan iman dalam menghadapi sakaratul maut. Saat sahabatnya mengklaim masa sakarat, Abu Zakaria mencoba mengingatkannya dengan kalimat tauhid yang suci, "La ilaha illallah Muhammad Rasulullah." Tetapi sahabatnya menolak untuk mengucapkannya. Meskipun diulanginya berkali-kali, bahkan hingga 3 kali, sahabatnya tetap memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Ketegasan sahabat Abu Zakaria dalam menolak mengucapkan syahadat menggambarkan betapa kuatnya pengaruh dunia pada saat-saat genting seperti sakaratul maut. Pada saat-saat itu, ujian terbesar bukan hanya datang dari rasa sakit fisik, tetapi juga dari godaan dan keraguan yang mungkin muncul di dalam diri seseorang. Setelah pingsan sejenak, Abu Zakaria bangkit kembali dan dengan rasa lega mengungkapkan bahwa ia telah mendengar apa yang dikatakan oleh teman-temannya. Ketika Abu Zakaria Az-Zahid menjelaskan kejadian tersebut kepada para sahabatnya, ia mengisahkan pengalamannya dengan jujur dan penuh keteguhan iman. Ia menceritakan bagaimana saat di hadapannya muncul iblis yang menggoda dengan membawa tempat air, berusaha mengalihkan fokusnya dari kalimat tauhid. Iblis berusaha mempengaruhi Abu Zakaria dengan menggerak-gerakkan tempat air sambil meminta Abu Zakaria untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menyimpang dari keimanan Islam. Namun, Abu Zakaria menolak untuk menuruti godaan setan tersebut.
Meskipun dihadapkan pada godaan yang kuat, ia tetap teguh dalam iman dan tidak menggubris ajakan setan. Bahkan ketika setan berusaha untuk ketiga kalinya, Abu Zakaria tidak bergeming dan menegaskan bahwa ia tidak akan mengucapkan hal yang bertentangan dengan keyakinannya. Tindakan Abu Zakaria ini menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa dan kesediaannya untuk menghadapi godaan dengan penuh keberanian. Ia tidak hanya menolak godaan setan, tetapi juga menyampaikan kesaksiannya kepada Allah bahwa ia tetap teguh dalam keimanan kepadanya dan kepada Nabi Muhammad sebagai utusannya. Diriwayatkan dari Mansur bin Amr bahwa ketika seseorang mendekati kematian, keadaannya dibagi menjadi 5 bagian. Hartanya untuk ahli warisnya, nyawanya untuk malaikat maut, dagingnya untuk cacing tanah, tulangnya untuk tanah, dan kebaikannya untuk para musuh dan setan yang berusaha menghilangkan keimanannya. Mansur bin Amr menekankan bahwa jika ahli waris membawa harta, malaikat maut membawa ruh, cacing tanah membawa daging, dan musuh membawa kebaikan. Itu tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi perhatian utama adalah agar setan tidak berhasil membawa iman seseorang dan memisahkan dia dari agama Islam. Sebab saat roh berpisah dari jasadnya, itu bukanlah perpisahan dari Tuhan. Dan tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, sangat disayangkan bagi orang yang kehilangan keimanannya. Dalam hadis tersebut, ketika roh berpisah dari badannya, ada panggilan dari langit sebanyak 3 kali. Pertama, panggilan tersebut bertanya, apakah seseorang meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkannya? Kedua, apakah seseorang mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkannya? Dan panggilan yang ketiga bertanya, apakah seseorang membunuh dunia ataukah dunia yang membunuhnya? Ketika mayat diletakkan di tempat pemandian, terdengarlah 3 panggilan. Yang pertama, hai anak cucu Adam, di mana badanmu yang kuat dan apa yang telah menjadikan kamu lemah? Panggilan kedua menyusul, di mana lisanmu yang fasih dan apa yang telah membungkamu, membuatmu diam? Lalu panggilan ketiga berkumandang, di manakah para kekasihmu dan apa yang telah membuatmu susah? Ketika mayat diselimuti dengan kain kafan, 3 panggilan lain terdengar. Pertama, hai anak cucu Adam, kamu akan berpergian yang jauh tanpa membawa perbekalan. Kedua, kamu akan keluar dari rumahmu dan kamu tidak akan kembali lagi. Dan ketiga, kamu akan naik seekor kuda yang tidak pernah kamu naiki sebelumnya. Dan selama-lamanya, kamu akan kembali ke sebuah rumah yang penuh dengan kesusahan. Ketika jenazah diletakkan di atas keranda, 3 panggilan lagi terdengar. Hai anak cucu Adam, berbaringlah kamu jika kamu termasuk golongan orang yang bertaubat. Berbahagialah kamu jika amalan-amalanmu termasuk amal yang solih. Berbahagialah kamu jika kamu berteman dengan ridha Allah. Namun di sisi lain, celakalah kamu jika kamu berteman dengan murka Allah. Panggilan-panggilan ini memberikan pengingat yang dalam akan realitas kematian dan akhirat, serta pentingnya menjalani hidup dengan bertaubat, beramal solih, dan mencari keridhaan Allah. Ketika mayat diletakkan untuk disolati, terdengar 3 seruan. Pertama, hai anak cucu Adam, semua amal yang engkau kerjakan akan terlihat. Jika amalmu bagus, maka terlihatlah kebaikan. Namun jika amalmu jelek, maka terlihatlah keburukan. Ketika mayat diletakkan di tepi kubur, 3 panggilan terdengar. Yang pertama, hai anak cucu Adam, bekal apa yang kau persiapkan dalam dunia yang penuh keramaian untuk menghadapi tempat yang hina ini? Yang kedua,
apa yang kamu bawa dalam keyakinanku untuk menghadapi kekafiranmu sekarang? Dan yang ketiga, cahaya apa yang kamu bawa untuk menyinari kegelapan ini? Ketika mayat diletakkan di dalam liang kubur, tiga seruan lagi terdengar. Yang pertama, "Hai anak cucu Adam, engkau tertawa di atas punggungku, maka sekarang menangislah kamu di dalam perutku. Lalu, di atas punggungku engkau bergembira, maka sekarang bersusahlah di dalam perutku." Panggilan terakhir berkumandang, "Dan di atas punggungku engkau berbicara, maka sekarang diamlah engkau di dalam perutku." Semua seruan ini memberikan gambaran yang mendalam akan realitas kematian dan pertimbangan yang akan dihadapi di akhirat, serta pentingnya persiapan dan amal yang baik dalam kehidupan dunia ini. Ketika para manusia meninggalkan pemakaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, tinggallah engkau sendiri tanpa teman, dan mereka meninggalkanmu dalam gelapnya kubur. Sungguh, engkau telah durhaka kepadaku demi mereka manusia, istri dan anak-anakmu. Sedangkan aku sangat berbelas kasihan kepadamu. Hari ini dengan belas kasih yang mengagumkan bagi para makhluk, dan aku lebih berbelas kasihan daripada belas kasih orang tua kepada anaknya." Imam Anas bin Malik menyatakan bahwa bumi berseru setiap hari dengan 10 kalimat yang menggema. Pertama, "Hai anak cucu Adam, engkau berjalan di atas punggungku dan engkau akan kembali ke dalam perutku." Kedua, "Engkau berbuat maksiat di atas punggungku dan engkau akan disiksa di dalam perutku." Ketiga, "Engkau tertawa ria di atas punggungku dan engkau akan menangis di dalam perutku." Keempat, "Engkau makan barang yang haram di atas punggungku dan engkau akan dimakan cacing di dalam perutku." Kelima, "Engkau bergembira di atas punggungku dan engkau akan susah hati di dalam perutku." Keenam, "Engkau menumpuk-numpuk barang yang haram di atas punggungku dan engkau akan hancur di dalam perutku." Ketujuh, "Engkau sombong di atas punggungku dan engkau akan terhina di dalam perutku." Kedelapan, "Engkau berjalan dengan riang di atas punggungku dan engkau akan diam dengan susah hati di dalam perutku. Engkau berjalan dengan cahaya terang di atas punggungku, namun engkau berada dalam kegelapan di dalam perutku. Engkau berjalan berjamaah, berombongan di atas punggungku, namun engkau akan duduk sendiri di dalam perutku." Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa alam kubur memanggil-manggil setiap hari 3 kali. Yang pertama, alam kubur berseru, "Aku adalah tempat sendirian yang penuh dengan kesusahan, kalajengking dan ular." Yang kedua, "Aku adalah rumah kegelapan." Dan yang ketiga, "Aku adalah rumahnya cacing. Dan apa yang kau persiapkan untukku?" Ada yang menyebutkan bahwa setiap hari alam kubur berseru 5 kali. Malam kubur berseru, "Aku adalah tempat yang sunyi sendiri, maka ramaikanlah aku dengan bacaan Al-Quran. Aku adalah rumah yang gelap, maka terangilah aku dengan sholat malam. Aku adalah rumah dari tanah, maka buatlah alas yaitu amal yang solih. Aku adalah rumah ular yang berbisa, maka bawalah penawarnya yaitu bismillahirrahmanirrahim dan tetesan air mata karena takut kepada Allah. Aku adalah rumah tempat munkar dan nakir bertanya, maka perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah agar kamu bisa menjawab pertanyaannya." Dalam riwayat lain, Dewi Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya, beliau memberi salam kepadanya. Dewi Aisyah berdiri untuk menyambutnya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Duduklah di tempatmu,
tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin." Aisyah melanjutkan ceritanya, menceritakan bahwa Rasulullah SAW kemudian duduk dan meletakkan kepalanya di pangkuannya, tidur terlentang. Tanpa sengaja, Aisyah mencari uban yang ada pada jenggot beliau, dan terlihatlah 19 helai rambut yang telah memutih. Saat melihat hal tersebut, Aisyah mendorong untuk berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya dia akan keluar dari dunia sebelum aku, dan akan tinggallah umat yang tanpa nabi." Pikiran ini membuatnya menangis dengan deras, hingga air mata mengalir di pipinya dan jatuh menetes di wajah Rasulullah SAW, yang membuat beliau terbangun dari tidurnya. Ketika Rasulullah SAW menyadari air mata Aisyah, beliau bertanya, "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" Aisyah menjawab, "Aku ceritakanlah apa yang aku rasakan." Rasulullah SAW mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian beliau bertanya, "Keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi mayit?" Aisyah menjawab dengan yakin, "Katakanlah ya Rasulullah." Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keadaannya sangat menyusahkan bagi mayit ketika ia keluar dari rumahnya, di mana anak-anak yang ditinggalkannya merasakan kesedihan di belakangnya. Dan mereka berkata, "Duh ayah, duh ibu." Sedangkan orang tua mayit berkata, "Duh anakku." Rasulullah menjelaskan bahwa meskipun situasi tersebut sangat menyedihkan, ada keadaan yang lebih menyusahkan, yaitu ketika mayit dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah, sementara kerabat dan anak dan kekasihnya meninggalkannya dan kembali pulang. Mereka menyerahkan mayit tersebut kepada Allah beserta segala amal perbuatannya. Setelah itu, malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menguji di dalam kuburnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang keadaan yang paling menyusahkan bagi mayit. Rasulullah SAW melanjutkan, "Wahai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat dan paling menyedihkan bagi mayit adalah saat tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikannya. Mereka mengeluarkan cincin dari jari-jarinya, melepas pakaian pengantin dari badannya, dan mengambil sorban pada syekh dari kepalanya untuk memandikannya. Saat itu, rohnya memanggil dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Dia berkata, 'Hai tukang memandikan, aku memohon kepadamu demi Allah agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya pencabutan malaikat maut.' Ketika air dituangkan kepadanya, ia menjerit dan berkata, 'Hai tukang memandikan, demi Allah, jangan kau tuangkan air panas, jangan kau gunakan air panas, dan jangan pula dengan air dingin. Sesungguhnya, jasadku telah terbakar sebab dicabut nyawa.' Saat dimandikan, dia berkata, 'Demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan kau pegang diriku terlalu kuat. Sesungguhnya jasadku terluka karena keluarnya nyawa.' Setelah selesai dimandikan dan diletakkan pada kain kafan serta diikat di bagian kakinya, ruh tersebut berseru, 'Demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan kau ikat erat-erat kain kafan di atas kepalaku, agar terlihat wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena saat ini adalah yang terakhir aku melihat mereka. Hari ini, aku akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak bisa melihat mereka lagi sampai hari kiamat.'" Ketika mayit akan dikeluarkan dari rumah, ruh berseru dengan penuh kerendahan hati, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, tolonglah jangan tergesa-gesa membawaku hingga aku bisa berpamitan dengan rumahku, keluargaku, kerabatku, dan hartaku." Kemudian mayat berseru lagi,
Demi Allah, hei jamaahku, aku meninggalkan istriku yang menjadi janda dan anak-anakku yang menjadi yatim. Mohonlah agar kalian tidak menyakiti mereka. Karena hari ini, aku keluar dari rumahku dan tidak akan kembali selamanya. Ketika jenazah diletakkan pada keranda, Ruh berkata dengan penuh penghormatan, "Demi Allah, hai jamaah pengantarku, tolonglah jangan tergesa-gesa membawaku hingga aku dapat mendengar suara keluargaku, anak-anakku, dan para kerabatku, karena hari ini aku berpisah dengan mereka sampai hari kiamat." Ketika jenazah dipikul dan melangkah 3 langkah dari rumah, Ruh berseru dengan suara yang meresap, "Hai para kekasihku, hai saudara-saudaraku, hai anak-anakku, mohonlah agar kamu tidak terbujuk oleh dunia sebagaimana dia membujukku. Ambillah hikmah dariku bahwa aku meninggalkan semua yang aku kumpulkan untuk ahli warisku dan aku tidak membawa apapun bersamaku. Allah menghisabku dari dunia sedangkan engkau masih menikmatinya. Jangan lupakan doa untukku saat para jemaah mengantar sholat jenazah." Ketika sebagian keluarga dan kerabat pergi dari tempat sholat, ia menambahkan, "Demi Allah, hei saudara-saudaraku, aku tahu bahwa mayit akan dilupakan oleh orang yang hidup. Namun, janganlah cepat-cepat pulang sebelum engkau menguburku. Tunggulah hingga engkau melihat tempatku. Hai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa wajah mayit lebih dingin dari air yang dingin dalam hati orang-orang yang hidup. Namun, janganlah cepat-cepat pulang." Dengan kata-kata yang penuh rasa, Ruh tersebut menyampaikan pesan yang dalam kepada mereka yang masih hidup, mengingatkan tentang kemanusiaan dan belas kasihan. Ketika mereka meletakkan mayit di sisi kubur, Ruh berkata lagi dengan tulus, "Demi Allah, hai jamaahku dan saudara-saudaraku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua. Akan tetapi, engkau tidak mendoakanku." Ketika mayit diletakkan pada liang lahat, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Demi Allah, hai ahli warisku, aku tidak mengumpulkan harta yang banyak dari dunia, kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dengan banyak berbuat kebajikan, dan aku telah mengajarkan kalian Al-Quran dan tata krama. Jadi, janganlah kalian lupa mendoakan aku." Dalam sebuah hikayat, Abi Kilabah menceritakan bahwa beliau bermimpi seolah-olah kuburan-kuburan terbelah dan para mayitnya keluar dari dalam kubur. Duduk di pinggir kubur dan di depan setiap mayit ada talam dari Nur. Abi Kilabah melihat di antara mereka seorang laki-laki yang di depannya tidak terdapat apa-apa dari cahaya Nur. Abi Kilabah bertanya pada laki-laki tersebut, "Mengapa aku tidak melihat cahaya di depanmu?" Laki-laki itu menjawab dengan bijaksana, "Sesungguhnya para mayit itu mempunyai anak-anak dan teman-teman yang menghadiahkan kebaikan untuknya dan bersedekah untuknya." Cahaya itu benar-benar berasal dari hadiah yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Sedangkan aku memiliki anak yang tidak soleh dan tidak pernah berdoa serta bersedekah untukku, sehingga tidak ada cahaya yang bersinar pada diriku. Aku merasa malu kepada tetanggaku. Ketika Abi Kilabah terbangun, dia menemui anak tersebut dan menceritakan pengalamannya dalam mimpinya. Anak itu dengan tulus bertobat di hadapan Abi Kilabah dan bersumpah tidak akan mengulanginya lagi selamanya. Dia mulai berdoa dan bersedekah dengan taat untuk ayahnya. Setelah beberapa waktu, Abi Kilabah bermimpi lagi tentang kuburan-kuburan tersebut. Dia melihat cahaya yang begitu terang di depan laki-laki yang sebelumnya tidak memiliki cahaya di hadapannya. Cahayanya melebihi matahari dan bahkan teman-temannya. Abi Kilabah bersyukur karena telah membantu orang tersebut dan berharap Allah membalas kebaikannya.
Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa malaikat maut mengunjungi seorang pemuda di Iskandaria. Pemuda itu berkata kepada malaikat maut, "Saya takut akan api neraka. Daging di antara lambung dan melikatnya pun bergeser." Malaikat maut bertanya, "Apa yang aku lihat pada dirimu ini?" Pemuda itu menjawab, "Karena aku takut akan api neraka." Malaikat maut menjanjikan akan menulis suatu kalimat yang akan menyelamatkannya dari api neraka. Pemuda itu mengucapkan, "Baiklah malaikat maut." Kemudian malaikat itu mengambil lembaran dan menulis di dalamnya, "Bismillahirrahmanirrahim." Seraya berkata bahwa kalimat ini dapat mencegah dari api neraka. Subhanallah, ada seorang pemuda yang ahli ma'rifat mendengar pemuda itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda ahli ma'rifat itu berkata bahwa dalam kalimat tersebut terkandung nama zat yang sangat terkasih. Lalu bagaimana agar bisa melihatnya? Seorang pemuda yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu menjelaskan bahwa semua orang mengatakan bahwa dunia beserta malaikat maut tidak bisa menyamai sedikitpun pada bobot basmalah. Dia menyatakan bahwa dunia tanpa malaikat maut tidak bisa menyamai sedikitpun, karena sesungguhnya malaikat maut yang mempertemukan kekasih dengan orang yang dikasihi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa orang yang terkena musibah kematian lalu merobek-robek bajunya dan memukul-mukul dadanya seolah-olah ia mengambil tombak untuk memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghitamkan baju atau pintu ketika menghadapi musibah atau memukul-mukul tokoh atau memotong-motong pepohonan dan memotong-motong rambut, maka dari setiap rambut dibangun untuknya sebuah rumah dalam neraka." Tindakan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah dan keadilan orang tersebut selama pintu tersebut masih berwarna hitam, kuburannya akan disempitkan, diberatkan hisab baginya, dan dia akan dilaknati oleh semua malaikat yang ada di bumi dan di langit. Ditulis untuknya 1000 kesalahan dan dia akan dibangunkan dari kubur dalam keadaan telanjang. Barang siapa merobek-robek bajunya ketika tertimpa musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merobek-robek agamanya. Jika orang tersebut menampari pipi dan mencakar wajahnya, maka Allah akan menghantamkan baginya untuk melihat zatnya yang mulia. Malaikat maut berkata pada orang tersebut, "Jeritan apa ini? Demi Allah, tidak akan berkurang umur dan rezeki dari kalian. Aku tidak akan menganiaya seorang di antara kalian. Jika kalian menjerit karena aku, maka aku hanyalah hamba Allah yang diperintahkan. Jika karena si mayat, maka dia adalah orang yang terpaksa, dan jika karena Allah, maka kalian adalah orang-orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, sesungguhnya aku akan kembali dan kembali lagi pada kalian." Alhamdulillahirabbil alamin. Dari pembahasan kali ini kita bisa simpulkan bahwa meskipun sakaratul maut dapat menjadi momen yang menakutkan atau sulit untuk dihadapi, namun momen ini juga bisa menjadi kesempatan untuk menjadi bahan renungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempersiapkan diri sejak dini untuk menghadapi tahap sakaratul maut dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual terpenuhi saat seseorang memasuki tahap terakhir dalam hidupnya. Demikianlah dari kami, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu alam bisawab. Dan nantikan kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.